Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Travel Islami. Hari ini kita sengaja menyewa angkot untuk mencari kambing buat kurban nanti. Dan ini angkot Raja Galuh. Dan kita akan menuju ke Pasar Maja. Inilah tempat pasar hewan terbesar di Majalengka yang berada di Kecamatan Maja. Pasar hewan ini berada di jalur Cigasong Cikijing. Dan ini situasi di dalam pasar, banyak domba-domba bagus dan besar buat kita pilih. Di sini harganya lumayan cukup murah karena langsung dari petani. Sengaja kita membeli domba jauh-jauh sebelum acara Idul Kurban karena kita mau pelihara dulu biar gemuk dan biar besar. Di pasar ini juga banyak dijual hewan-hewan seperti ayam. Dan lain-lainnya. Dan kita mencari domba atau kambing yang sesuai dengan dompet. Rata-rata kambing di sini dijual di harga 2 juta ke atas. Dan tetap kita pilih-pilih dulu biar ada yang cocok. Banyak sekali kambing atau domba di pasar ini. Dan di sini memerlukan kesabaran untuk memilih, terutama nego harga. Dan kita di sini sengaja mengantar ibu kita, Bu Nyai Ella, karena dia yang akan membeli kambingnya. Semoga dapat ketemu dan sesuai dengan harganya. Kita muter-muter cari kambing yang sesuai dengan isi dompet, ternyata susah juga. Nah, inilah ibu kita lagi nego harga. Mudah-mudahan berjodoh dan alhamdulillah inilah domba pilihan Bu Nyai. Warna hitam dengan harga 2.300.000. Dan domba dibawa ke
angkot untuk diikat. Demikian teman-teman video pembelian kambing buat kurban, semoga infonya bisa bermanfaat. Tolong dukung channel ini dengan likes dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.